Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yundi Official. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara pembuatan turap yang dilaksanakan menggunakan bahan material batako. Ya, batako ini lagi dikerjakan dengan dibuat agak kemiringan ini. Di pemasangannya biasanya batakonya divariasikan, ada yang berdiri dan ada yang dibuat tumbang. Nah, tetapi di sini itu memakai balok tiangnya ada ya, dibuat kemiringan supaya mengunci ya, ataupun memperkuat supaya tanah tidak longsor kembali ya. Ini lagi kegiatan pengerjaannya. Nah, ini dan juga dengan tukang-tukang yang profesional ya. Jadi modelnya dibuat model tangga menggunakan material batako. Jadi setiap ini ya, tanpa yang sedang lagi dikerjakan. Ini setelah pemasangan batakonya itu diukur menggunakan benang supaya kedatarannya dapat. Nah, setelah selesai kita pindahkan benang sesuai dengan ukuran batako yang diletakkan atau dipasangkan. Nah, seperti itu. Ini semen yang sudah ada di dalam angkong, nah, diletakkan ya. Jadi bagian karnetnya itu mengaduk semen yang sudah diaduk di tempat aduk dan juga dimasukkan ke dalam mangkong dan langsung diletakkan dekat di atas batako yang sudah dipasang. Nah, kemudian tukang satu lagi mendatarkan semen yang sudah diserap oleh bagian pengaduk semen. Nah, gitu ya. Jadi kerjanya ini cara meletakkan batako dengan diberdirikan. Nah, seperti itu. Nah, diberdirikan satu persatu dengan kerapatan yang disesuaikan. Nah, ini tambahan satu lagi untuk tukang yang berikutnya. Jadi dana langsung ngapolin kepala tukang lah. Ini ayah lah, ini tuh mas. Dia nak mana? Di rumah dia. Iya, iya, iya. Luna pun ikut. Dah ikut lah.